Mbak Puput, hari ini menemani Mayang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Gimana? Memberi support apa kepada Mayang? Pokoknya kasih support sama dukungan aja. Yang penting ada pengacara kita aja di sampingnya. Udah tenang. Dedi nggak ikut hari ini, Mbak Puput? Iya, Dedi ada kerjaan, nggak bisa ikut. Supportnya Mayang gimana, Mbak Puput? Kenapa? Supportnya Mayang. Ya pokoknya ikutin aja arahannya, arahan dari lawyer, arahan dari pihak kepolisian, bagaimana ikutin aja. Tentu untuk kelanjutannya, misalkan dari pihak sana ada minta maaf gitu, gimana Tante? Ya, kalau minta maaf sudah pasti kita maafkan, cuman kan tetap proses hukum berjalan aja. Tapi dampaknya seperti apa di Mayang sendiri nih? Mayang dan Cika gitu. Kalau Mayang ya udah ikutin aja proses hukum yang ada. Tadi dampak dari apa nih maksudnya dari bully pembulian? Ya udah otomatis down ya, otomatis dia kena banget, dia kecewa pada. Katanya Tante sampai sempat Mayang mau bunuh. Kenapa? Sempat sampai Mayang pengen bunuh diri. Oh nggak ada mau bunuh diri, nggak, cuman shock aja, shock down. Nggak ada kalau sampai bunuh diri. Nanti itu sampai nyusul kakak Anissa gitu. Boleh. Itu yang mana ya? Enggak sih, nggak ada. Tapi itu ini aja waktu pas lagi sedih aja, aku hidup gini banget ya, aku kok dibully mulu kayak gini, cuman sih enggak sampai kayak gitulah. Itu cuman kata-kata ucapan doang dari Mayang ya. Cika sendiri sekarang sudah enggak, kalau Cika udah ya happy aja, udah enggak ngurusin apa kata-kata netizen, udah enggak perlu juga kan. Ya udah ya. Mayang sekolahnya gimana, Mbak Puput? Lancar alhamdulillah. Anak-anak sekolah lancar semua. Nah kan ini udah mau selesai nih Tante Puput SMA-nya, mau fokus di karir kah atau mau lanjut kuliah mungkin Tante Puput? Lanjut kuliah udah pasti, kalau karir sih buat sampingan aja. Mau ngambil jurusan apa mungkin nanti kuliahnya? Kurang tahu deh, nanti masih dibahas, dia masih bingung mau ngambil mana. Yang pasti kayaknya nggak tahu deh, dia mintanya di kesehatan kemarin sih. Cuman belum tahu nanti mau yang mana, ambil yang mana ya. Nah, rencana ke makam kapan Tante Puput? Rencana mau ke makam lagi? Ke makam nanti dibicarain lagi sama Dedi juga ya. Oke, makasih Tante. Waktu aja. Yuk, Tante. Ya.